Seorang yang mengaku sebagai ex adik ipar calon suami Dewi Persik mengungkapkan di media sosial bahwa Ruli merupakan lelaki yang tak bertanggung jawab. Memang tak secara belak-belakan mengatakan demikian, namun sosok ex adik ipar menjelaskan bahwa tunangan Dewi Persik tersebut menelantarkan anak kandungnya. Ruli memang merupakan duda anak dua, dia juga pernah menjalin asmara dengan Tessa Kaunang. Hubungan Ruli dan Tessa Kaunang ternyata pernah diungkit. Itu setelah foto keduanya diunggah beberapa akun gosip. Sorotan tersebut semakin heboh, seorang yang mengaku sebagai ex adik ipar membeberkan tabiat Ruli. Dia secara terang-terangan menuduh Ruli sebagai lelaki yang tak pernah merawat anak kandungnya. Bukan itu saja, bahkan mengatakan Ruli sering memanfaatkan wanita. Ex adik ipar Ruli juga bahkan mengucap syukur karena kakaknya bercerai dari Ruli yang disebutnya sebagai gigolo.